Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan tunjukin ke kalian semua terkait ikan lohan progresan saya kali ini nih teman-teman. Nah, untuk progresan kali ini saya ambil ikan lohan cencu. Ini ada berjumlah 4 ekor ya. Jadi di tank bawah ini ada 4 ekor. Jadi cencu ini adalah lohan serian MKS series dari Mas Alfian yang ada di daerah Sewon, Yogyakarta nih teman-teman. Oke, jadi di sini ada sekitar 4 ekor. Untuk size-nya kurang lebih sekitar 3-4 cm ya teman-teman ya. Nah, penampakannya seperti ini. Baik mutiara, marking, anatomi tubuh, dan lain sebagainya kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi ini akan saya progres. Nantinya kita akan update perkembangan ikan-ikan ini. Jadi kalian bisa lihat untuk penampakan saat ini ikannya seperti ini ya. Nah, ini yang kedua ya teman-teman. Kalian bisa lihat untuk karakter mutiaranya, untuk marking, untuk dudukan jenong, anatomi dan lain sebagainya kalian bisa nilai di sini karakter ikan lohan cencu serial MKS yang saya pilih untuk saya progres. Jadi totalnya ada 4 dan ini yang ketiga. Nah, ini masih kecil sekali ya. Kalian bisa lihat untuk mutiara, untuk markingnya juga. Jadi memang serial MKS ini dia markingnya modelnya seperti ini ya. Semoga marking ini bisa bertahan, kalaupun tidak nanti bisa jadi free marking ya. Dan tentunya burayak 3 cm ini saya pilih dengan berbagai karakter mutiara. Kebetulan yang ketiga ini mutiara yang ada di bagian jenongnya belum tampak jelas. Kalau kita lihat sedikit bayangan di sini, memang mutiara yang ada di bagian kepala sudah ada ya. Semoga kedepannya makin nampak jelas untuk mutiara yang ada di bagian jenong, sehingga dia bisa crosshead. Dan di beberapa ikan ini mutiara yang ada di bagian wajahnya sudah terlihat juga ya. Jadi bisa dibilang ini mutiara crossface ya. Nah, ini yang keempat ya teman-teman ya. Kalau yang keempat ini saya pilih karakter mutiaranya yang tebal, dia kombinasi juga, sehingga nantinya yang saya harapkan mutiara yang seperti ini bisa membentuk sebuah pola yang bagus ketika ikan ini bertambah size semakin besar. Ada 4 ekor lohan serian MKS dari Mas Alfian Yogyakarta. Nah, ini yang kedua tadi. Kalian bisa lihat ya. Terus ini yang pertama, teman-teman. Jadi lohan-lohan burayakan 3 cm ini saya tempatkan di akuarium tower ya. Sebenarnya akuarium tower ini dia masih kebesaran untuk size ukuran 3 cm seperti ini. Tetapi tidak masalah karena memang adanya tank seperti ini. Jadi bagi kalian yang menginginkan untuk progres lohan cencu serial MKS, kalian bisa hubungin nomor telepon di bawah ini ya teman-teman. Kalian bisa langsung WA Mas Alfian. Untuk rank harganya, jadi di sini antara 200.000 sampai dengan 300.000 menyesuaikan karakter dari si ikan itu sesuai apa yang kalian inginkan. Jadi kalian bisa langsung hubungi Mas Alfian, bisa negosiasi. Tentunya untuk partai besar ada harga spesial ya di Mas Alfian, dan pastinya harganya sangat terjangkau untuk kita pemula dalam memproges ikan lohan cencu nih teman-teman. Dan untuk pemberian pakan sendiri di sini masih saya berikan cacing beku ya. Karena size-nya masih di bawah 5 cm, di sini biasa saya berikan cacing beku terlebih dahulu, sehingga dengan cacing beku yang saya harapkan pertumbuhannya makin cepat besar dan dia bisa maksimal.
Nanti ketika dia sudah bersize 5 cm ke atas, baru kita mulai latih pelet dan kita berikan udang ya teman-teman. Oke, jadi itu untuk updatean ikan lohan progresan saya kali ini teman-teman. Sementara masih ada 4 ekor ini. Dan kedepannya kita akan cari lagi bahan-bahan burayakan yang bagus. Mungkin di sini nanti ke depan kita akan cari kamva ya. Kita akan progres kamva dan kita akan tempatkan di akuarium atas. Ini masih kosong, jadi sengaja ini masih saya kosongkan semua karena kita akan mulai progres baru lagi. Kita akan progres burayakan lagi dan kita akan update ikan-ikan ini nantinya bagaimana hasilnya. Kalian tonton video saya mengenai perkembangan ikan lohan cencu yang saya progres ini. Dan kalian jangan lupa subscribe agar saya makin semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, saya kira itu teman-teman. Ambil yang baik dari apa yang saya sampaikan, yang tidak baik tidak perlu kalian ikuti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan jangan anggap video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cenong dari Jogja. Bye-bye.